Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Twin. Siang ini saya mau bikin sayur labu siam. Bahannya ini ada labu yang sudah dipotong, wortel, bawang putih, bawang merah, lengkuas, tomat, daun salam, garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Bawang putih dipotong. Bawang merah juga. Tomat. Kemudian air direbus. Dikasih lengkuas, daun salam, bawang putih, bawang merah. Masukkan juga wortel, labu. Ditunggu ya sampai matang. Kalau sudah mendidih, masukin garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Tomat sudah matang, kita matikan kompornya. Lebih mudah kan bikinnya? Selamat mencoba ya. Jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.